Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ibunda Rizky Billar ungkap harapannya untuk Leslar di masa depan, mudah-mudahan selamanya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hingga kini, kedekatan yang terjalin di antara aktor Rizky Billar dan pedangdut Lesti Kejora masih menjadi sorotan masyarakat. Seperti yang diketahui, kedekatan yang terjalin di antara Rizky Billar dan Lesti Kejora tak terlepas dari bantuan netizen. Ya, karena dinilai memiliki kesamaan kisah asmara yang pahit, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen tanah air. Pasalnya keduanya pernah merasakan pahitnya ditinggal nikah oleh orang yang pernah membuat mereka bahagia. Lesti Kejora ditinggal nikah sang mantan kekasih, Rizky Da. Sementara Rizky Billar ditinggal nikah oleh sahabat dekatnya, Dinda Hau. Peristiwa yang terjadi bersamaan itu kemudian dianggap takdir oleh netizen yang kemudian ramai berharap keduanya bisa bersanding bersama. Seolah tak menolak keinginan netizen, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun gencar memamerkan kedekatannya di berbagai kesempatan. Tak heran, banyak yang semakin berharap keduanya bisa menjalin hubungan sampai ke pelaminan. Saking semangatnya mendukung sejoli ini, fans beramai-ramai membuat julukan Leslar untuk menyebut keduanya. Tak hanya khalayak ramai yang semangat mendukung hubungan Leslar, keluarga masing-masing pihak pun turut mendukung hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Baru-baru ini, ibunda dan kakak ipar Rizky Billar buka-bukaan soal perasaannya terhadap Leslar. Hal itu mereka sampaikan dalam kanal YouTube milik sepupu Rizky Billar, Dinda Amutia 99 pada Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020. Dalam kesempatan itu, ibunda Rizky Billar terus malah mendukung kedekatan putra bungsunya dengan Lesti Kejora. Bahkan, Rosmala juga memuji sosok Lesti Kejora di depan keponakannya, Dinda Mutia dan juga menantunya, Nurul. Tak lupa, Rosmala juga mendoakan yang terbaik untuk Leslar ke depannya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.